Oke, kali ini aku mau kasih info buat kalian yang butuh rumah kontrakan, luas, tapi murah dan fasilitasnya lengkap. Nih, kontrakan ini jawabannya. Ini kontrakan 3 petak, ruang utamanya ukuran 2,7 x 3 meter. Nih, bisa dipakai untuk ruang tamu nih di sini, cukup luas. Dipakai untuk ruang TV, terima tamu, dan kumpul keluarga juga oke nih di sini. Cukup kalau mau pasang sofa ataupun sekedar lesehan. Untuk kusennya sendiri, ini bahannya dari aluminium ya, jadi aman deh pokoknya. Ini materialnya dari aluminium, kokoh banget deh. Bersihinnya juga gampang. Nah, untuk kuncinya letaknya di tengah, jadi aman deh dari maling, susah dibobol soalnya. Bukannya tinggal kayak gini, digeser deh. Ini bisa dilihat ya, buat ngegesernya licin banget, ringan banget nih, gampang banget. Tuh. Ini tinggal dipasangin gorden aja, jadi bakal cantik kelihatannya. Kalau mau ngunci lagi, tinggal dikeatasin aja, gampang banget. Nah, ini material kayunya ya, dari kayu jati, udah dipernis juga, jadi kelihatannya cakep. Untuk pegangannya cukup mewah dan kokoh juga, dan ini pintunya tebal banget ya. Untuk kuncinya sendiri ada 3 di sini, jadi tiap orang bisa megang satu nih. Bisa dilihat di ruang tengah ini ada 2 saklar sama 1 colokan. Saklar ini untuk lampu tengah, yang di ruang ini sama di lampu luar. Nah, ini colokan buat nyolok TV atau elektronik lainnya. Kita masuk ke ruang tengah. Di sini biasanya dipakai untuk kamar ya. Nah, ini ukurannya 3 x 2,7 meter. Kalau ada yang pernah nonton room tour kontrakan aku, kamar ini cukup buat nyimpen satu spring bed, lemari, dan kontainer. Bisa ada space buat sholat juga, ini cukup luas sih. Nah, ini pencahayaan tambahan ya, jadi kalau lampunya dimatiin masih bisa terang di sini. Ada 1 saklar sama 1 colokan juga. Saklar lampu tengah dan colokan buat ngecas atau buat lainnya. Di sini bisa dipasang gorden sendiri ya, kalau misalkan ruang tengahnya ini pengen lebih privasi lagi, jadi nggak kelihatan sama orang luar gitu. Kita masuk ke area dapur, ini ruangannya sama sih kayak ruang TV. 2,7 x 2,7 meter. Ini cukup buat nyimpen kulkas, terus lemari, kompor. Ini cukup lega sih buat masak-masak di sini. Segala barang bisa ditaruh di sini. Untuk saklarnya sendiri ada 2, saklar dapur dan saklar toilet. Dan ini colokan untuk kulkas dan elektronik dapur lainnya. Kita masuk ke area toilet. Di sini ada area cuci ya, bisa buat cuci piring ataupun buat mesin cuci ditaruh di sini nih, udah ada kerannya tuh. Tinggal pasang aja. Toiletnya di sebelah sini. Belum ada lampunya jadi gelap ya, maaf. Di sini ada keran sama toilet jongkok, untuk airnya sendiri kita pakai jet pump. Nah, ini untuk pintunya pakai stainless ya. Nah, buat yang nanya kontrakan ini areanya di mana, jawabannya di sini nih, ini alamatnya. Oh iya, untuk listriknya sendiri kita pakai pasca bayar ya. Di sini ada yang masih pakai pasca bayar, ada juga yang udah pakai token. Oke, untuk yang berminat bisa hubungi nomor ini atas nama Bapak Chandra ya. Makasih udah nonton, jangan lupa subscribe.